Banjir bandang menyapu bersih Kabupaten Bolaan Mongondo Utara, Polmut, Provinsi Sulawesi Utara adalah duka kita semua. Ini bukan duka mereka, tapi duka kita semua yang masih punya hati nurani. Alam berkecamuk tidaklah memandang ras, agama, tahta, apalagi warisan dan kesombongan dibalut keegoan. Mari kita bersatu padu memanusiakan manusia, memberi bantuan kepada mereka. Bila tak dengan materi, doa pun sudah lebih dari cukup. Meski tanpa kata hingga merengek mengemis bantuan dan perhatian, mereka membutuhkan kita semua. Andaikan saja kita ada di posisi mereka, pastinya pun kita merasakan hal yang sama. Berikut channel berbagi cerita merangkum pasca kejadian hingga ada beberapa korban tragedi 4 Maret 2020 di Tanah Bolmut. Masukan, saran, dan kritikan silakan isi di kolom komentar bawah video ini. Like, bagikan, dan subscribe untuk terus mendapatkan update gratis dari channel ini. Selamat menyaksikan dan mohon doanya ya. Masih terekam jelas banjir bandang menyapu tak kurang dari 4 kecamatan di Kabupaten Bolaan Mongondo Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia pada Rabu 4 Maret 2020. Di mana saat itu kebanyakan sudah terlelap tidur karena hujan tak kunjung reda. Serta sebagian dari mereka masih ada yang sholat subuh hingga bersua bersama para anak dan keluarga masing-masing di rumah. Namun apa yang terjadi? Alam berkehendak lain. Sekitar jam 5 pagi, terdengar suara aneh seperti runtuhan tumpukan batu kerikil ditumpahkan berton-ton. Suaranya sangat bergemuruh dari kejauhan dan kian mendekat, menyalakan nada suara air hujan yang jatuh dari langit di balik atap rumah warga. Berselang beberapa detik, tiba-tiba wanita dan anak menjerit histeris ketakutan. Laki-laki bertaburan dan berteriak seakan dalam medan perang. Ribuan warga panik dan berlarian hingga memopong anak-anaknya menjauhi sungai untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Namun malang, luapan air sungai ke permukaan tak kurang dari 1 meter itu berhasil memporak-porandakan pepohonan, rumah, dan seluruh apa yang dilaluinya tanpa ampun. Malam panjang, hujan, cuaca dingin yang seharusnya dilalui dengan kehangatan selimut tebal di atas kasur empuk bersama istri dan anak berubah menjadi malam penuh trauma. Suasana kian mencekam, di mana harta, pangkat, dan jabatan tak ada artinya lagi. Mereka yang selamat dari seretan air banjir bersatu kiblat doa agar ujian darinya itu cepat berlalu, hingga sanak saudaranya yang hilang terseret banjir berharap cepat ditemukan. Di pagi harinya, terdata tak kurang dari 3.650 jiwa pengungsi korban banjir di wilayah pemerintahan Bolmut ini. Seperti diketahui, sehari sebelumnya pada Selasa 3 Maret jam 10.15 pagi, air sungai sudah meluap tak kurang dari setengah meter ke pemukiman warga, mengakibatkan seorang warga meninggal dunia terseret banjir berinisial ST. Perempuan malam berusia 36 tahun ini ditemukan warga bersama gabungan tim SAR sejauh 2 km dari rumahnya.
Tak hanya itu, informasi yang dirangkum channel berbagi cerita ini, hingga hari ini Jumat siang 6 Maret dikabarkan ada satu lagi korban banjir bandang meninggal dunia, serta satu warga lagi terseret banjir hingga saat ini belum ditemukan. Mari kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita di balik ujian darinya ini. Semoga mereka tetap diberi kesabaran dan ketabahan. Insya Allah ada hikmah yang luar biasa dipersiapkan darinya di balik semua ini. Masukan, kritikan maupun saran, silakan isi di kolom komentar bawah video ini. Like, bagikan dan subscribe untuk mendapatkan informasi gratis terkini dari channel Berbagi Cerita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.